kalian teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di tempat ini sekarang. E-Coaching Jam ini memang adalah kegiatan yang kami boleh katakan adalah platform ya, yang efektif untuk menyampaikan informasi tentang berbagai isu kepada mahasiswa. Karena edisi kali ini kita berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Oh, tentunya ini perdana ya saya melihat acara ini, tentunya sangat luar biasa dan pastinya untuk adik-adik mahasiswa tentunya sangat menginspirasi, ada yang mengenai lingkungan juga sangat luar biasa tentunya. Acaranya seru, menarik, keren. Banyak hal yang bisa kita lihat sih, kayak banyak daur ulang yang bisa kita kembangkan seperti yang sekarang. Acara kali ini cukup meriah karena dari berbagai kampus datang kemari. Yang luar biasa dari acara ini adalah pameran dari setiap kampus datang ke kampus UMTS ini. Ini sangat edukasi, sangat keren, jempol untuk acara hari ini. Ada 1001 jalan menuju Roma ya, itu kan pepatahnya. Saya rasa ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan dari masing-masing pribadi untuk menanggulangi masalah sampah atau menanggulangi juga masalah lingkungan. Tapi memang yang paling utama yang harus kita lakukan adalah, jadi gimana caranya kita sadar bahwa memang lingkungan ini butuh bantuan kita untuk dijaga. Cuman satu cara untuk kita menanggulangi masalah sampah adalah dengan mengerti bahwa memang masalah lingkungan adalah masalah bersama. Praktek-praktek pengelolaan lingkungan yang dilakukan, kami selalu mengacu kepada good mining practice yang disarankan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Kalau untuk industri, sebagaimana PT Agrinot Resources, pasti gitu ya, harus selalu memenuhi baku mutu lingkungan, karena semua pengelolaan lingkungan, terutama baik kualitas udara dan kualitas air, itu sudah ada baku mutunya untuk masing-masing industri. Tetapi kita sebagai masyarakat umum secara luas, kita juga harus melakukan pengelolaan sampah, itu pasti gitu ya. Bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan, kemudian kita juga ikut melakukan penanaman-penanaman pohon agar juga oksigen tetap terjaga di muka bumi ini. Program E-Coaching Jam di UMTS tahun 2023 kali ini adalah sangat spesial bagi kami. Karena kali ini kita datang langsung ke universitas, terutama di area sekitar tambang kita, yakni di area Padang Sidempuan. Nah, di sini kita juga tidak hanya mengundang mahasiswa UMTS saja, tetapi ada berbagai universitas di sekitar Tapanuli Selatan kami undang untuk terlibat ke dalam program E-Coaching Jam di sini. Tidak hanya share terkait ilmu pengetahuan, tetapi kita juga membuat eksibisi atau pameran mengenai aksi lingkungan, karena tema kita kali ini adalah harmoni untuk bumi, jaga lingkungan demi keberlanjutan. Selain mahasiswa juga SMA atau student gitu ya yang sekitar Tapanuli Selatan untuk bisa terlibat dalam berinovasi mengenai hasil-hasil sampah yang bisa digunakan menjadi suatu hal yang lebih baik lagi gitu. Dan di situ juga mereka bisa memberikan pencerahan kepada kita semua gitu, kepada teman-teman sekitarnya juga, bahwa sesuatu hal yang menjadi sampah itu bisa menjadi suatu hal yang berguna lagi di kemudian hari. Jadi tidak selalu dibuang gitu ya, jadi masih bisa berguna. Ilham Abang, silakan. Totalnya kena 10 juta, kita berempat pergi. Oke man, gitu. Kita naik Batang Pani Baru aja, gitu. Hantu terakhir ya, bubur sumsum campur kue talam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Eko Jam 2023 the best. The best. Keren, mantap, dan gokil. Jaga bumi untuk keberlanjutan. Good job. Coaching Jam 2023 spektakuler. Eko Jam 2023 tambah.